Halo, selamat pagi. Pagi ini kerja keras. Gue bikin beginian. Ini adalah penguat sinyal wireless hotspot gue. Jadi ada beberapa titik yang gue pasang seperti ini desainnya. Kelihatannya. Ini tuh seri Mikrotik SXT yang buat ini bisa buat HP ding, jadi dia lisensi 4, yang sebelumnya lisensi 3 lebih 4 jalur N, tapi ininya 100 Mbps. Ini jalur gigabit, ada bottleneck sebenarnya, tapi nggak tahu deh performanya seperti apa karena klien kan pakai handphone, jadi nggak terlalu ngaruh. Jadi desainnya, diagram networknya itu ini menerima yang pernah gue gambarkan sebelumnya. Ini akan menerima sinyal dari pemancar buat HP-nya. Diterima ke sini. Lalu masuk ke sini langsung. Ini masuk ke sini. Jadi kabel powernya dari sini, ya kan? Kabel listriknya, power ini, PoE. Langsung masuk ke pemancar, lalu ke listrik. Ada dua adaptor, ini adaptor pemancar, ini adaptor buat penerima yang itu receivernya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang gue bikin semua ya seperti ini. Ini akan ditempelkan di tembok aja, jadi nggak ribet. Ini kuat banget kayaknya. Tindian terpatah enggak men? Enggak lah, bentar dikit dong. Seperti itu jadinya. Seperti ini. Ditempel di tembok aja. Nanti kalau waktu pas pasangnya, yang kemarin-kemarin belum sempat foto dan belum sempat kunjungan ke klien juga, jadi ya, belum sempat ini aja. Kalau di klien nanti foto-foto atau rekam-rekam kan nggak enak, kerja ya kerja gitu. Tinggal dipancarkan mau ke arah mana, ke sini ya ke situ bisa. Ini pakai kayu bro. Ini papan nih kayu, jadi ini gue lubangin, ini ada lubangnya juga, lubang buat dipaku di tembok. Karena kan di handphone kan ke akses point ini jaraknya 200-300 meter, jadi siap 300 meter gue pasangin kayak gini, 300 meter pasangin lagi, pasangin lagi. Nah untuk pemancar utamanya sendiri ya kuat, gue udah set di 10 kilo, 25 kiloan lah buat. Siapa tahu nanti ada yang, tapi bong towernya cuman di jemuran jadinya ya nggak bagus bagus amat lah, tapi kayak gini lah. Semoga nggak ada masalah, hari ini gua pasang di klien. Oke, terima kasih dah.